Jadi memang yang beginian sebenarnya banyak ya, hmm. jadi ada sebuah kitab saya lupa dahulu ketika kecil saya pernah juga membacanya yeah. Kalau kita mau bermimpi dengan Nabi itu baca, amalkan bacaan ini beberapa kali dan sebagai dan semisalnya hmm. Nah sama dengan pertanyaan tadi tentang ya membaca ayat kursi Habib Tahajud sebanyak 170 kali is... Wallahu ta'ala alam ya sepanjang ataupun ya sepengetahuan saya tidak ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang seperti ini. Yeah. Padahal Adapun keutamaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ayat kursi yang pertama ialah kalau kita membacanya sebelum tidur maka Allah akan menjaga kita sampai kita bangun. Yeah. Dan juga kalau seandainya kita membaca ayat kursi ini setelah habis sholat fardu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu maka tiada menghalangi dia masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya apa orang yang mengamalkan ayat kursi setelah sholat fardu, lima waktu, lima kali dia baca, setelah dia berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, allahu akbar 33 kali, kemudian dia sempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli sya'in qadir. Kemudian dia lanjutkan dengan cara membaca ayat kursi, Nabi alaihi SAW menjelaskan orang yang mengamalkan seperti ini yaitu dia mengamalkan ayat kursi setelah sholat fardu maka Allah azza wa akan memudahkan dia masuk ke dalam surga. Adapun tadi disebutkan ya 170 kali kita baca habis sholat tahajud maka inti ada dasarnya. Kalaupun ada ya silahkan disampaikan atau kita cari siapa yang merawatkannya. Tapi wallahu taala alam ya sebagaimana saya katakan sepengetahuan saya tiada hadis yang menunjukkan tentang keutamaan membaca 170 kali ayat kursi setelah sholat fardu. Wallahu taala alam.